place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive. Wah, tinggal 30, okay. Yo, 哇塞, 大家好, 我是 Nikita. Okay guys, jadi hari ini gue mau pergi ke KDIP, mau perpanjangan paspor, karena kan paspor gue bener-bener udah mau kadaluarsa. Dan hari ini gue gak sendirian, gue temenin sama teman-teman perguruan. Eh, hancur ya. Gue jam 4, 4 jam 3. Dari sapan lah kita nih. Pol sana. Sini enggak pol. Oh, itu M. Mahal. Situ enggak pol, situ enggak pol. Oh, cari jajan tiap, cari jajan tiap ayo ya. Oh, mari ke jajan tiap. Oke guys, jadi kita mau cari sarapan pagi dulu, dikarenakan KDI, kedai KDI-nya itu jam 10 baru buka. Ke kedai KDI jam 10 baru buka. 9 kocan. 9. Iya, ayo. Iya, dia janji gitu ya. Nanti pas, pas tak buat. Hey, cari sarapan dulu guys. Man, I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Dan rute mau ke KTIP-nya nanti gua tahu di link deskripsi box. Itu pertama kalau udah sampai ke stasiun kereta Taipei, transit ke MRT lagi. MRT warna biru itu Panlansian. Nah, MRT yang warna biru sampai ke Chongxiaofuxing, baru transit lagi ke Wenhuxian, itu MRT warna coklat. Baru lanjut ke Xihu atau sampai ke Neihu. Itu kedai KDIP-nya di daerah Neihu, tapi kami tahunya di Xihu. Ini yang sarankan. Dan ujung-ujungnya jalan kaki lagi ya. Sebenarnya sih Ho sama Neho itu dekat sih, palingan 5 menit doang jalan kaki sampai sana. Ini udah nyampe guys. Tetap tuh peraturan ada untuk dilarang guys. Ayolah, ayolah lewat depan ya. Geraman, geraman sini. Nih, kedai KTP. Take me back to a place where I felt at home. Take me back. Jadi kedai-kedai IP-nya di belakang gua. Ini. Oh, kata mereka mau sarapan di itu di Seven. Let's go. Ish, mantap. Sarapan dulu. Bagi-bagi sarapannya energi drink. Coba. Energi drink. Jadi gua beli. Beli onigiri chicken sama kebab, kebab Jepang. Apa ini? Tahu isi nasi. Tahu isi nasi. 肉松与汁双手卷 isi abon sama telur, abon sama telur, abon apa itu? Abon bak. Ini abon bab satu guys, bab bak kon. Ini adalah aku belajar dari mandor. Dan minum gua ini adalah air tahu tawar sama air cincau cha. Totalnya 130 NT guys. Minum skoy. Pagi-pagi enaknya, aduh.
banjir guys. Anaknya tawa kan. Makan guys, makan. Udah capek dia. Udah terbaru. Ya kemarin udah capek nih kan. Baring dah capeknya. Anjing nih gila. Bangsat. Anjir. Ya. Kok bisa? Mau tau? Meteor. Jalan. Ya. Enak. Mau bayar soalnya. Anak durhaka. Bye bye. Bye. Gua capek anjing. Kita tes. Kau lebih baik pakai otot mobil. Mau ngajak ini sendiri tuh. Aduh, kalau nggak mau condong. Isi daging kepiting, tamago sama timun. Dan ada tuh apa sih? Sajen. Daging sajen kalau nggak salah. Sarapan dulu. Nanti baru lanjut. Wih, apa? Wih, pencet-pencet. Yo. Oke guys, jadi gua udah di kedai KDIP 45 dan sekarang lagi nunggu nomor antrian. Jadi kalau kalian mau perpanjang password, gampang kok, nanti gua kasih tahu caranya, oke? Okay? Guys, jadi bentar lagi gua mau dipanggil ke atas, nanti gua bawa kasih tahu cara untuk formulirnya, cara isi data formulirnya, oke? Okay? Lagi ngapain lo? Sampai dulu enggak sih? Nanti foto di mana, Bun? Udah selesai. Jadi nanti prosesnya 4 hari kerja, minggu depan bawa pergi ke sini lagi untuk ambil. Sekarang mau cari makan dulu guys. Rencananya mau makan sushi sekarang. Solid bang, gimana bang? Solid? Susah? Sebenarnya dia friendly, kita aja yang goblok. Sangat bangga pakai batik. Nanti mau dijelaskan apa aja yang mau dibawa, apa aja yang mau diisi. Anda butuh kertasnya? Saya ada. Ada kertasnya? Ada, bisa ada. Formulirnya nanti mau minta sama satpam kalau yang. Yo, oke guys, jadi sekarang lagi mau pulang ke Surin. Nanti makan di sana, mungkin makan makanan Indo tadi. Habis itu nanti siang mau kuliah lagi. Nanti bawa lanjut lagi. Oke, okay. Sekarang lagi di dalam kereta guys, mau terbang ke Surin. Let's go. Oke guys, jadi udah sampai di toko Indo. Ya kalau mau mampir bisa mampir di Surin, daerah Surin. Nama tokonya itu Toko Eva Jaya. Oke, nanti gua tahu alamatnya itu di bawah link deskripsi. Kepengen makan bakmi. Bakmi. Pesan apa kau, Bang? Kau pesan apa, Bang? Lah sama kan? Oh, bakmi juga. Otak. Lupa saya. Nasi goreng. Nasi goreng. You love me.
Terus. Rest. Mantap. Jangan dicoba guys, tidak halal. Ini bakmi. Bakmi ada unsur daging yang tidak halal. Kecuali bakmi ayam. Ya, kecuali bakmi ayam, betul. Kecuali bakmi ayam. Ini non halal guys. Satu porsi 100 NT. Kalau sama nasi 110. Kalau nggak salah. Makan. Makan guys. Isinya ada daging babi, udang, sama bakso, bakso ikan. Wah, jatuh dia guys, mantap. Baksonya jatuh. Makan guys. Oke, jadi kita sambil makan sambil kasih tahu persyaratan yang harus dibawa. Jadi kalau kalian mau bikin paspor, daftar online dulu. Iya, daftar online dulu. Pertama-tama harus daftar online dulu. Kalau sudah dapat nomor antrian? Iya, daftar online ya. Tanggal perjanjiannya. Tanggal perjanjiannya di website. Nanti gua taruh di link di bawah. Lalu persyaratannya yang mau dibawa itu AC dan fotokopi paspor yang lama. Yang kedua, AC dan fotokopi Alliance Resident Certificate AC. Lalu bukti pembayaran dari Bank Changhua. Terakhir formulir pendaftaran. Itu formulir pendaftarannya itu bisa ambil di tempatnya KDI. Nanti ada petugas yang kasih formulirnya. Habis itu isi formulirnya. Udah ada contoh di situ. Kalau sudah isi semua, bawa kasih ke imigrasi. Iya, petugas imigrasi. Nanti dia suruh ambil nomor antrian, baru dipanggil. Habis dipanggil, palingan ditanya mau dikirim atau ambil sendiri. Habis itu bawa dipanggil buat foto. Udah itu aja. Kalau mau ambil sendiri, nanti ada contoh kwitansinya kayak gini, sama nomor ini apa ya? Kayak nomor gitu. Kayak nomor gini. Nanti kalau mau ambil paspor sendiri bawa ini. Iya, kalau bisa usaha kalau mau foto itu pakai baju yang tidak berwarna putih. Iya, yang tidak berwarna putih. Kenapa? Kamu sendiri aja yang jawab. Kamu. Dan sekarang Taiwan lagi musim panas, guys. Makanya panas bang. Pedas, panas lagi. Itu aja sih. Nanti kalau yang masih belum paham bisa komen di bawah. Oh iya. Itu biaya kalau apa sih bukti pembayarannya itu 800 NT guys. Oke, kita makan dulu. Oke guys, jadi gua udah pulang. Ya segitu aja sih informasi gua. Perpanjangan paspor yang mau di apa yang mau dibawa sama rute-rutenya nanti gua bisa kasih tahu langsung gua tulis di bawah di link deskripsi. Oke. Okay? So, kali ini agak random karena kan paspor gua tuh nanti bulan depan udah mau kadaluarsa. Jadi harus cepatnya diperpanjang. Nah, pengambilannya minggu depan katanya sebelum sampai 1 bulan harus diambil. Katanya sih tanggal 11. Cuma gua tanggal 11 itu kerja. Mau enggak mau tanggal 12 gua bawa pergi. Nah, gitu aja sih. Oke guys, sekian dari video gua. Terima kasih udah pada nonton ya. Mungkin vlog ini agak random, tolong maklumin. Oke, sekian dari video gua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, share kepada teman kalian semua dan komen juga di bawah. Follow Instagram gua di @jkchang16 dan follow mereka juga ya. Nanti gua taruh di link deskripsi. Teman gua itu namanya Yan Tofu sama Kevin Pump. Oke. Dan jangan lupa subscribe juga channel aku agar gua makin semangat bikin videonya. See you the next video. Gua JK Chang. Bye bye. Back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.